Halo Indonesia Tribune, hari ini saya mau berangkat ke Jepang malam ini. Doakan supaya perjalanan saya lancar dan terus dukung saya selama karantina nanti. Doakan dan semangat terus karena saya akan berjuang untuk Indonesia dan saya akan membawa pulang crown Miss International. Malam ini sekarang saya ada di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta untuk mengantarkan keberangkatan adik kecilku Kevin Liliana. Oh my god, sangat sedih sekali ditinggal Kevin karena dia yang paling nemenin aku dalam keadaan susah ataupun senang, pasti selalu ada Kevin. Pokoknya yang terbaik buat Kevin, hasil apapun aku tetap cinta kamu, my Kevin. Pokoknya yang terbaik, bring the home crown Miss International 2017. Halo, adikku yang paling kecil, yang paling disayang sama semua kakak-kakaknya, Kevin, Liliana. Mudah-mudahan kamu nanti di Jepang bisa ngejalanin hari-hari karantina dengan lancar. Tapi yang paling penting sehat, sehingga bisa selalu membawa aura positif dan membagikan itu semua ke teman-teman finalis lainnya. Karena itu yang sudah kamu lakukan kepada kami bertiga, kakak-kakak kamu. So I wish you all the luck. My silent killer sister is definitely going to rock the stage of Miss International. Yes! Ini mental loh ya, diberi kesehatan udah pasti ya, biar dia bisa tampil prima sama sampai pulang kembali. Mudah-mudahan insya Allah membawa crown ya, diharapkan. Terus lo? Nanti justru tanggal 12 sekeluarga, 13 orang, sangat rombongan. Ya. Sambil berliburan juga lah, sampai tanggal 20 ya. Abdi.